empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting like dan subscribe channel Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Channel Mas Ade begini ya guys. Selamat datang nih di channel Mas Ade. Hari ini mau ngeramal nih, ramalan zodiak hari Senin tanggal 19 Oktober. Jadi 2020 ya. Ini hanya konten ramalan guys. Anda percaya syukur, Anda tidak percaya syukur, pokoknya syukur terus guys. Channel Mas Ade mah begitu guys. Nah, gitu ya. Ngomong mulu nih channel Mas Ade. Jangan lupa nih like dan subscribe-nya, Yang pertama yaitu zodiak Aries. Aries lahir 21 Maret sampai 20 April. Halo Aries. Aries dari segi kesehatan agak lumayan membaik katanya. Keuangan juga sederhana. Percintaan makin sayang. Waduh, hebat nih Aries. Bisnisnya biasa saja, karirnya biasa saja. Itu orang Aries guys. Selanjutnya Taurus. Halo Taurus. Taurus itu lahir 21 April sampai 20 Mei. Orang Taurus, harap disimak nih Taurus. Kesehatannya biasa saja, keuangannya akan ada pengeluaran besar. Waduh, percintaan biasa saja katanya. Bisnisnya lumayan membaik, karirnya agak sedikit menanjak. Nah, itu orang Taurus, harap disimak ya. Anda percaya syukur, tidak percaya syukur, pokoknya syukur terus. Gemini lahir 21 Mei sampai 20 Juni. Nah, orang Gemini nih, harap ditonton nih. Halo Gemini. Kesehatannya katanya agak-agak pusing. Kenapa nih orang Gemini? Keuangannya juga agak minim. Apa nih? Ada apa nih keuangannya minim? Percintaannya biasa saja. Bisnisnya agak menurun. Karirnya ya sederhana saja. Nggak naik, nggak turun. Itu orang Gemini guys. Pokoknya begitulah, jangan lupa like dan subscribe-nya channel Mas Ade mah ya, ngomong mulu nih, ngeramal terus nih. Selanjutnya Cancer. Cancer lahir 21 Juni sampai 20 Juli. Oh, Cancer. Cancer, halo Cancer. Cancer itu kesehatannya biasa saja. Keuangannya agak menaik. Oh, akan ada pendapatan besar ya. Syukur nih ya orang Cancer. Percintaannya makin sayang. Oh, bisnisnya biasa saja dan karirnya agak sedikit naik. Oh, hebat orang Cancer nih. Selanjutnya Leo itu singa itu Leo. Begitu ya guys, singa. Wow, gitu. Leo itu lahir 21 Juli sampai 21 Agustus. Orang Leo nih, harap disimak nih. Macan-macan kumpul. Kesehatannya katanya agak pilek. Wah, agak demam, maklum ya musim hujan. Keuangannya membaik. Percintaannya makin cinta dan sayang kasih, kental banget. Orang Leo hebat nih ya. Bisnisnya biasa saja, karirnya biasa saja. Wah, orang Leo percintaannya makin sayang nih katanya. Selanjutnya Virgo. Virgo itu 22 Agustus sampai 22 September. Dari kesehatan orang Virgo katanya akan kesehatannya kurangi begadang, banyakin air minum ya, mungkin mau sakit mungkin ya. Tapi enggak lah, mudah-mudahan sehat terus. Ramalan Mas Ade mah biasa ya guys. Keuangannya membaik, percintaannya biasa saja, bisnisnya biasa saja, dan karirnya biasa saja. Orang Virgo nih, nonton nih orang Virgo. Selanjutnya Libra. Libra lahir 23 September sampai 22 Oktober. Orang Libra nih, nongol nih orang Libra. Kesehatannya agak sedikit memburuk. Waduh, orang Libra kenapa nih? Jangan banyak begadang ya. Keuangannya membaik, percintaannya biasa saja. Bisnisnya membingungkan. Kenapa membingungkan? Karirnya juga sama nih, nggak naik, nggak turun katanya begitu. Yang penting sehat terus aja lah orang Libra ya.
Selanjutnya Scorpio. Scorpio itu lahir 23 Oktober sampai 22 November, maksudnya gitu tanggal ya ini guys. Scorpio itu kesehatannya menurun. Aduh, kenapa lagi nih? Keuangannya juga agak sedikit kendor. Percintaannya malah makin sayang. Waduh, hebat nih orang Scorpio. Bisnisnya juga biasa saja, karirnya biasa saja. Sagittarius itu lahir batuk dulu Mas Adi ngomong mulu ya. Sagittarius lahirnya 23 November sampai 20 Desember Sagittarius. Kesehatan makin membaik, sehat terus ya orang Sagittarius. Keuangannya juga biasa saja. Percintaannya makin sayang. Wah, hebat. Bisnisnya ada sedikit perubahan, karirnya ada sedikit perubahan. Hebat ya orang Sagittarius. Selanjutnya zodiak Capricorn. Capricorn itu lahir tanggal 21 Desember sampai 19 Januari. Orang Capricorn harap disimak. Kesehatan membaik, keuangan membaik, percintaan saya makin cinta, bisnis biasa, karirnya agak sedikit turun nih. Aduh, kenapa Capricorn? Aquarius selanjutnya. Aquarius itu lahir 20 Januari sampai 19 Februari Aquarius. Kesehatannya membaik, keuangannya biasa saja, percintaannya agak cemburu, bisnisnya juga membaik, karirnya biasa saja Aquarius nih. Selanjutnya Pisces. Pisces itu lahirnya di 19 Februari sampai 20 Maret nih. Hebat ya orang Pisces nih, tolong disimak. Kesehatan biasa saja, keuangannya akan mendapat rezeki nomplok. Hebat orang Pisces. Percintaannya makin sayang, bisnisnya akan naik, karirnya akan naik. Waduh, orang Pisces selamat nih ya. Katanya ramalannya begitu. Kurang lebihnya mohon maaf lah ngomong mulu nih. See you, bye bye. See you, bye bye.